What's up Pramuka? Okay, kembali lagi di channel Scott in Action. Okay, pada video kali ini kita akan interview calon Dewan Saka Saka Wirakarta Koramil 01 Cilacap. Seperti apa kegiatannya? Tapi sebelum itu kita harus apel dulu dan tetap ikutin dan jangan lupa untuk like, di komen dan di subscribe untuk bangun channelnya lebih baik lagi. Okay. Dia lagi ikutin terus. Ke lapangan depan. Gimana Pak harapannya Pak terkait jumlah yang berangkat? Ya adalah kecil. Oke, siap-siap. Mantap, Pak. Ntar banyak ditolak. Dia pernah suka sama satu dari sama dia, tapi gagal. Tapi lebih baik mengambil sebuah kesempatan daripada memperjuangkan tapi dengan cara diam. Iya, itulah kalimat yang tidak bermutu sebenarnya, memperjuangkan dalam diam. Aku belum berjuang. Nama panggilannya kasih apa? Nama panggilannya? Yang senior nanti aja tanya. Siap. Nama panggilan Deni ya, panggil aja. Terus Kak Deni. Hai Kak Deni, siapa dong? Yang tingkat cabang kayak saya baru Pak, unit Bandung dalam rangkaian bareng kawas itu. Di situ kakak digembleng fisik, mental, dilatih juga tentang pertolongan-pertolongan pertama kalau misal ada kecelakaan, luka ringan, sobek, atau patah. Terus yang kemarin yang baru, pas adik-adik di Kodim apa ya, kakak berangkat ke Tegal, peran Saka daerah, alhamdulillah tiga daerah. Bareng kawas saya lagi ya. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Kana Dulis Azharanisa. Saya berasal dari pangkalan SMA Negeri 1 Cilacap. Di sini saya alhamdulillah mendapatkan amanah menjadi calon Dewan Saka. Ada yang mau ditanyakan? Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Luar biasa!
Bisa 100. Perkenalkan, saya Indika Depra Mesti, biasa dipanggil Indika. Saya dari pangkalan SMK Negeri 1 Cilacap. Mungkin saya tidak mempunyai banyak pengalaman seperti Kak Ose dan Kak Denny. Saya itu memulai berorganisasi kepramukaan itu sejak kelas 10, sejak masuk SMK. Jadi saya ingin mencoba organisasi baru. Jadi saya itu ingin mencoba berorganisasi. Dan alhamdulillahnya saya diberi amanat untuk menjadi calon dewan saka. Mohon doanya untuk semuanya. Ada yang perlu ditanyakan? Foto hidup. Mungkin foto hidup. Ya. Foto hidup saya yaitu jangan pernah kalian sudi untuk dijatuhkan oleh kegagalan, tetapi terus bangkit, terus melangkah. Jangan sampai kalian itu hanya apa ya? Kalian gagal terus kalian langsung down, kalian itu langsung apa ya? Menyerah. Jangan sampai kalian menyerah dalam hidup kalian. Kak, ini selama satu tahun di Saka Wirakartika, hal yang membuat kakak ingin tetap di Wirakartika itu apa? Yang membuat saya main di Saka Wirakartika itu satu, di Saka Wirakartika itu apa ya, tidak ada batasan-batasan yang nah, terus sampai di sini tuh banyak bisa dapat pengalaman banyak. Ayo sekolah. Terus, di sini tuh bisa dapat kenalan-kenalan sama teman-teman yang mungkin dari pangkalan-pangkalan lain. Terus juga di sini tuh bisa diajarin mungkin ilmu-ilmu yang belum ada di sekolahan. Ya mungkin itu aja yang bisa saya coba. Oke, sedulur. Hoi Rek, apa kabar? Kalian tahu, negara Indonesia penantian. What's up Pramuka? Welcome back to With Me. You are watching us. Kalian bisa mencoba Kak Ali, saya dan Kak Risam. Ceritanya berbisik-bisik tetangga. Nah, takut ketua gue. Ya coba diambil di musyawarahkan saja nanti. Keputusan yang final itulah yang terbaik. Yang masih kelas 10, yang masih angkatan sekarang, mungkin masih bisa meluangkan waktu yang dibayar juga. Kalau misalkan dilibatkan dalam CDS, bisa mendapatkan pengalaman yang lebih dalam lagi supaya pas angkatan yang akan datang. Moto hidup kamu apa? Tanah menyerah. Meski di depannya itu ada kegagalan, nah kegagalan itu jadikanlah jembatan untuk menjadi kesuksesan. Apa yang kamu tulis di sini itu gimana sih ngembanginnya? Karena dari sekarang aja, dari tahun lalu itu. Tapi yang lain. Nggak ada tuh menurut saya yang berusaha untuk meningkatkan kinerja Dewan Saka. Mereka selalu berusaha untuk jalan apa adanya gitu. Kamu ingin meningkatkan berarti kamu harus apa? Kerjasama. Kerjasamanya caranya gimana? Bekerjasama dengan cara berkolaborasi. Nyanyi ya? Kamu bisa nyanyi? Terus, apa yang dimaksud kolaborasi? Berkolaborasi dengan tupoksi-tupoksi. Kalau nggak mau lihat saya, lihat kamera. Perkenalkan, nama saya
Kanadonis Azara Nisa. Suaranya mana? Tadi kamu suaranya keras di sana. Ayo dong. Perkenalkan, nama saya Kanadonis Azara Nisa. Biasa dipanggil Oza. Tempat tanggal lahir saya Tangerang, 1 September 2002. Alamat rumah saya Jalan Kalidonan nomor 3 RT 1 RW 13 Kelurahan Donan, Cilacap Tengah. Ya, saya pangkalan saya SMA Negeri 1 Cilacap. Udah? Ingin meningkatkan kinerja dewasa kan dengan apa? Bekerja sama. Oke. Oke, jadi anak silahkan. Untuk calon dewasa kan? Apa saran? Gak tau. Apa saran? Mana? Ini udah pernah. Calonnya mana sih? Perkenalkan, nama saya Indika Depramesti. Nama panggilan Indika. Alamat saya Jalan Madukara, RT 4 RW 1. Jeruk lagi. Saya dari pangkalan SMK Negeri 1 Cilacap. Saya di sini mengikuti seleksi calon dewasa kak. Yang nanya dia bukan aku. Iya. Jangan pernah sudi dijatuhkan oleh kegagalan. Bangkit, terus melangkah untuk masa depan. Jangan pernah sudi dijatuhkan oleh kegagalan. Oh, masa depan gemilang. Kegagalan. Masih dijatuhkan oleh kegagalan, bangkit dan harus melangkah ke masa depan. Sudah pernah dicoba moto hidup yang ini? Sudah. Di kegiatan? Dalam PMR kan ada seleksi Jumbara. Jadi itu saya itu. Bentar, Jumbara itu apa? Jumbara Jumpa Bakti Gembira. Ngapain aja tuh kegiatan? PMR ya? Iya. Ngapain aja kegiatan? Kegiatannya itu seperti materi-materi tentang Jumbara, tentang PMR. Kegiatannya juga ada bakti sosial, kewirausahaan juga. Kamu cara seperti itu menurut kamu belum digunakan? Sudah kak, tetapi menurut saya itu lebih ditingkatkan, bukan belum. Dengan cara? Dengan cara ya lebih ditingkatkan, tentu dengan cara kita pintar tentunya belajar. Nah, untuk meningkatkan suatu latihan dengan cara? Meningkatkan suatu latihan yang menurut kamu harus diselingi have fun atau serius, ya serius, bercanda-bercanda itu dengan cara? Orang dulu kan tahunya tetap senyap, misalkan dari masjid apa dari aku teriak aku kenalanmu. Oke, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Denis Abani. Saya dari SMK Negeri 2 Cilacap. Tanggal lahir 15 Desember 2001. Alamat Karangsari, Kawangandan, RT 7 RW 1 Cilacap. Di atas ada apa sih di belakang terus? Gak ada apa-apa. Karangsari, Kawangandan. Oh, di sini ngekos? Enggak, di Lajuk. Di Lajuk. Dekat ya? Coba ceritakan sedikit tentang hidup. Hidupku, saya lahir dan besar di Kawangandan. Saya sekolah dasar di SD Negeri 1 Kawangandan. Alhamdulillah, nah lulus cuma dalam rangka waktu 6 tahun. Habis itu SMP, SMP Negeri 1 Kawangandan. Lulus juga alhamdulillah 3 tahun juga. Terus mendaftar ke SMK Negeri 2 Cilacap. Moto hidup, jangan takut untuk mencoba. Jika kau takut, maka kau takkan pernah berhasil. Ingin mengabdi dalam bidang kepramukaan. Ya. Contoh mengabdi itu kayak apa sih? Contohnya ikut membantu dalam kegiatan latihan rutin Saka Wirakartika. Terus ya membimbing adik-adik yang sekarang mau mendaftar. Itu bukannya kewajiban ya?
kewajiban. Kamu dengerin aku ngomong gak sih tadi aku bilang kewajiban Dewan Saka itu apa? Ya. Kok malah ditanya ingin mengabdi, mengabdi itu apa ya, menjalankan. Itu kewajiban kamu kan, kalau kamu mau jadi DSC itu kewajiban kamu. Ya, ya kan? Kalau kamu gak bisa ngejalanin apa kewajiban kamu, ya gak usah jadi DS. Ya kan? Ya. Salam Pramuka. Semangat ya buat rekan-rekan Saka Wirakartika untuk pembuatan video di channel Scott Imaxian. Salam dari Kanjani. Dadah.